Oke rekan-rekan, ini pertama-tama sudah saya bongkar semua kardusnya. Nah, ini sudah saya copot talinya, tinggal diobrak-abrik. Nanti masukkan sini, tapi sebelum di press atau ditata nanti dikasih rapia dulu ini. Nah seperti itu. Gampang pokoknya ini, super simple aja, nggak dibikin sulit-sulit. Lalu dikasih umpan, nah itu posisinya gitu ya, talinya ya. Ada satu menjalur ke sana, terus yang dua begitu. Pokoknya semua kardus besar kecil masuk, entah itu spermi, bimoli, atau kardus apapun kecil-kecil itu masuk. Jadi enggak terpaut dengan kardus yang sama, yang besarnya sama. Yang kecil seperti ini pun masuk, enggak apa-apa. Udah saya bikin nanti piye mas, nunggu jalan lah, nanti kalau di press sama jadinya gitu ya. Oke lanjut. Nah itu kardus brand press mas. Oke nabati deh, nabati. Nah itu tutupnya seperti itu, ada tariannya ya, seperti masih itu diangkat terus dimasukin sebelah, kira-kira bisa dimasukin, tekan sedikit tuh. Nah itu diputar naik tuh, baru tarik. Nah dorong ke sini, dipasin antara lubang sama pinggirannya dan nempel ininya, pinggirannya belakang ini. Ini seperti ini. Oh, ini seperti ini, enggak apa-apa. Mau dibikin naik lagi, itu jedanya juga masih banyak. Tuh. Tuh, saya masih lembur tuh. Nah, itu kalau orang dubur enggak bisa, kalau orang pendek enggak bisa naik. Seperti saya pendek, tapi masih itu dubur sekali, jadi bisa memutar dari atas. Oke, ini ya. Jadi seperti ini. Mau dibikin rata kotaknya. Kalau udah kira-kira kenceng ya. Salah ini mulai. Ya nanti dikira-kira panjangnya tali berapa, tapi saya tidak bisa mengirong-irong. Kira-kira bisa cukup untuk di tali ya. Tali. Diambil ya, taruh ke buang mana serah. Ini lepas dulu bautnya, ini saya kasih baut. Ambil bautnya, terus di sini ada baut juga. Ini buat kenapa tidak kasih baut mas, biar tidak lari kemana-mana. Ada dua, sini satu, ini satu, sebelah sana juga ada. Kalau di sini tidak ketok, kayaknya peteng tidak ketok ya. Sama seperti tadi sebelah sana, diambil, ini juga diambil, jago aja nih gini, diambil, ini tinggal ditarik, sedikit, ya, terus dijungkelkan, kayak agak ribet tapi ini sekali proses, tekan sini, terus dari sini atau dari sini boleh di dajul saja ya, ini itu ya kas dagangan saya gitu. Jadi nggak mikir wah ini rapi banget, enggak, saya nggak mikir begitu. Dan saya karena keterbatasan tempat ya. Oke kita gitu aja, hasilnya seperti ini. Dan kira-kira ada bagian rosok yang mau seperti saya, tempat saya tempat, tidak punya tempat, banyak kecil, ini bisa jadi solusi yang lumayan. Istilahnya bagi Mas Dian tuh ini solusi. Kalau untuk anak STM maupun tidak STM itu bisa bikin alat seperti itu, bisa, itu mudah kok. Banyak cuma baut sama paku sama kayu seadanya. Gitu ya, terima kasih. Nah, sudah
menemani saya menata dan ringkas sampai ngos-ngosan saya. Udah gitu saja, nggak bisa ngomong saya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.